memperingati HUT RI ya. Memang setiap tahun itu dari mulai 1 Agustus kita paling nggak pasang umbul-umbul untuk memeriahkan dan bendera merah putih. Dari situ ide saya muncul bersama teman-teman RT nih. Jadi untuk menyikapi para RT yang memang belum ada umbul-umbulnya, kita gunakan, artinya gunakan pemanfaatan dari kantong bansos ke mensos yang belum terpakai atau yang tidak digunakan warga untuk diberikan ke kami nih, dijadikan umbul-umbul. Intinya itu yang pertama, yang dalam memeriahkan ini kita kan wajib untuk meramaikan HUT RI kemerdekaan yang ke-75. Selanjutnya ya memang teman-teman RT juga support apa yang udah kita bahas bersama. Nah, di samping mengurangi kos para RT membeli umbul-umbul dari RT 1 sampai 11, memang semua baru kepengurusannya, mereka belum ada inventaris juga. Nah, jadi penggunaan atau pemanfaatan kantong bansos ini sangat direspon sama teman-teman RT. Jadi kami bergerak semua tiap RT untuk mengumpulkan kantong bansos dari warga yang memang diberikan bantuan kemensos. Tiang dan kapan udah dipasang dan ada penambahan lagi nggak? Kalau tiang yang sudah kita stok ini sejumlah 200 tiang bambu yang sudah kita cat juga merah putih. Nah, sementara yang sudah kita pasang ada 120 umbul-umbul dari kantong bansos. Yang selebihnya ini kuota lagi berjalan, ada 70 kantong bansos yang mau kita jahit lagi. 200 berarti? Ya, targetnya mah per 3 meter target dari kita. Jadi pemasangan umbul-umbul itu per 3 meter sejauh 2 kilo kurang lebih. Kita wilayah RW 07 itu dari pom bensin sampai SMA 1 itu 2 kiloan. Jalan Agus Salim itu ya? Iya, jalan ke Agus Salim. Fokuskan di jalan Agus Salim ya. Sama jalan Mekarsari karena agak masih RW 07 nih. Jangan lupa subscribe ya!